Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini gua mau review gitar yang banyak diminta. Seri Offside Jaguar Squire Vintage Modified, oke. Ini ada Squire Jaguar made in Indonesia 2012. Warnanya itu Olympic White dengan tortoise red pickguard. Dia yang model klasik ya. Tuning machine-nya juga masih model Cluson gini nih, Cluson vintage. Rosewood fingerboard, maple neck dengan banyak tombol di sini. Kita kulik ya tombol-tombolnya ya. Jadi buat teman-teman yang bingung nih, tombolnya buat apa aja sih itu Jaguar? Kita kulik sama-sama, oke. Kita mulai dari tombol yang di atas nih. Jaguar ada tombol atas dua ini. Kalau tombolnya ke atas berarti yang berfungsi adalah knob dua ini. Yang di bawah semua nggak berfungsi, yang kalau kita ke atas yang berfungsi hanya dua ini. Dan ini adalah volume, ini adalah tone. Volume dan tone ini hanya berfungsi di pick up neck, di bridge dia nggak berfungsi. Jadi volume dan tone ini hanya berfungsi di pick up neck. Turun ke bawah, yang berfungsi adalah tiga knob di bawah ini plus volume dan tone yang ada di sini. Jadi yang master volume dan tone-nya di switch tiga ini ada di sini, dan ini sudah tidak berfungsi lagi kalau kita switch ke bawah. Oke, dia ada tiga switch. Kalau ke bawah semua berarti off, nggak bunyi walaupun volume dan tone-nya kita fullin. Dan kalau yang paling kiri gua, dia ada 3 switch. Yang paling kiri gua dinaikin, yang berfungsi adalah pick up neck. Oke, kita turunin, mati. Dan yang di tengah kalau kita naikin, yang nyala pick up bridge. Oke, kalau yang sebelah kiri dan tengah dinaikin berarti dua pick up ini bunyi. Oke, jadi penjelasan sampai sini sudah dimengerti ya. Dan yang sebelah kanan paling pojok kanan, dia itu adalah treble boost. Jadi misalnya kalau gua aktifin pick up neck, gua aktifin yang paling kanan, pick up necknya dikasih treble boost. Dan kalau yang tengah gua naikin berarti bridge plus treble boost. Dan kalau dua-duanya kita naikin plus treble boost berarti pick up neck dan bridge kita pakai treble boost. Dan ini adalah master volume-nya. Ini tone. Oke. Kita coba review ya tadi sekaligus contoh clean soundnya ya. Kita kasih drive untuk Jaguar ini, drive tipis aja ya. Oke, drive-nya gue ambil di ampli Yamaha THR-10. Gue direct langsung ke Focusrite dan gue pakai DAW Ableton. Ini drive yang agak tipis ya. Kita mulai dari switch atas atau knob di sini. Ke bawah kita ambil neck dulu. Jadi bedanya yang di atas sama di bawah apa sih, Bang?
Oke, kita pakai bahasa alay aja yang ngomongnya ya, bahasa yang gampang dimengerti aja. Kalau di atas itu soundnya lebih lebih mendem lah, kalau kita bilang lebih mendem kalau di... Oke, ini dari neck. Kita ke bridge. Neck dan bridge. Kita kasih treble blues. Oke, kita kasih sound yang lebih galak lagi ya. Kita mulai dari paling atas. Kita ke bawah. Naik. Neck dan bridge. Kita kasih treble dulu. Ini ya review singkat tentang Jaguar. Ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Kalau teman-teman berminat bisa langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Oke? Okay? Untuk keterangan harga dan spesifikasi lain-lainnya lengkap di situ. Dan buat teman-teman yang mau nanya seputar gitar atau minta di review gitar apa, pedals apa, tanya-tanya seputar gitar, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Thank you.